Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta alladhi yanbaghi lil insani wa yata'ayyan 'alayhi bughdu ahli al ma'asi wa mujanabatuhum وترك المعاشرة والمخالطة لهم ومع ذلك فالإنسان مأمور بالنصيحة للمسلمين عموما وبدعوة أهل الشر والمعصية إلى الخير والطاعة فأقول الأمر كذلك ولكن النصيحة والدعوة إلى الخير لا تقتضي معاشرة ومخالطة بل إذا لقيهم ورأى للنصيحة والدعوة إلى الخير موضعا فيهم فعل ذلك معهم وإن قصدهم بذلك وكان من أهله إلى أماكنهم من غير معاشرة ولا مخالطة فهو أيضا مأمور به ومندوب إليه من أهله وفي محله فاعلم ذلك ولا يلبس عليك الشيطان فإن السبيل واضح والحق غير ملتبس بالباطل ثم اعلم أنه ينبغي لك إذا كسرت صحبة أحد ومصادقته ليكون لك جليسا وأنيسا ومعاونا على أمور آخرتك ودنياك أن تقدم قبل عقد الصحبة واختيارها حسن النظر والاختبار والتفتيش عن أحوال من تريد أن تصحبه وتتخذه صديقا فإن كان يصلح لذلك صحبته وإلا تركته فليس كل أحد يصلح للصحبة والمعاشرة ورب صحبة لم تتقدمها الخبرة وحسن النظر تعود وحشة وعداوة في أسرع وقت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم أسلافنا الصالحين في الدارين آمين قلوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad. Usturukum yahlal darak wa yahlal batin wa yahlal nawbah wa yahlal nur. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah. الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغى وجه الله مرضاته وقربه وثوبه سبحانه وتعالى أما بعد فإن قلت تولاً سديكت قد يصحب الإنسان صاحبا من أهل الخير والطاعة ثم يطرأ عليه ما يغير ذلك من الغفلة والمعصية فما الذي ينبغي لصاحبه أن يعامله به Apabila engkau katakan, terkadang seseorang berteman dengan orang yang baik, kemudian timbul di tengah-tengah pertemanan itu perubahan yang tidak baik, semisal lalai dan maksiat. Faman ladzi yanbaghi li sahibihi an yu'amilahu bihi, maka apa yang sepatutnya dilakukan oleh teman itu untuk bermuamalah atau bergaul dengan teman yang rusak itu tadi. Jadi orang ini bakawan lawan orang baik, lalu terjadi perubahan yang kada baik pada teman yang tidak baik ini tadi. Maka bagaimana cara bergaul dengan orang seperti ini? Fa'agulu yansahuhu bil lutfi war rifqi. Maka hendaknya ia nasihati teman tersebut bil lutfi war rifqi dengan lemah lembut hatta yaruddahu ilallahi sehingga ia kembalikan itu teman tadi ke jalan Allah. Fa in raja'a, maka sekiranya ia kembali
Wa illa kalau seandainya tidak, wa'adahu ia berikan wejangan. Wa'adahu itu mau'idhah wejangan, pencerahan. Wa'qlada alaihi, dan ia tekankan atasnya. Wa khawwafahu billahi, kemudian ia takuti itu teman itu tadi tentang ancaman-ancaman Allah Ta'ala. Fa illam yanfa' fihi dzalika wa ayyisa ma'ahu, maka sekiranya yang demikian itu tidak memberi manfaat, diberi nasihat, ditegaskan sudah jua, kedada bermanfaat, kedada berpengaruh. Wa ayyisa ma'ahu, dan teman yang menasehati ini hampir putus asa sudah. Janabahu, ia hindari teman tersebut. Wa a'rada 'alaihi, dan ia berpaling atau tidak berteman dengan teman itu. Artinya putus hubungan persahabatan untuk sementara waktu. Wantadhara fihi amrallahi, dan ia menunggu di dalam perkara ini urusannya Allah Ta'ala. Artinya ia serahkan ini urusan kepada Allah Ta'ala. Sudah dinasehati, sudah diberi pandangan, sudah diberi pencerahan, sudah ditegaskan, sudah ditakut-takuti dengan ancaman Allah, sudah tetap jua putus asa sudah kawan ini. Janabahu wa a'rada alaihi, tinggalkan ini kawan wahai, dan serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud wa antadhara fihi amrallahi fil madhi, itulah. Fa in ada, apabila ia kembali, maka ila ma kana alaihi minal khairi adalah, apabila ia kembali ke jalan yang baik, kawani pulang bahasa, ajak dia berteman kembali. Wa illa kalau seandainya ia tidak kembali ke jalan yang baik, fala khaira fi suhbati man la khaira fihi, maka tidak ada kebaikan atau tidak ada manfaatnya berteman sekaligus bergaul maupun berkumpul dengan orang yang tidak memiliki kebaikan. Tidak ada kebaikannya, tidak ada kebaikan pada dirinya, maka tidak ada manfaatnya pula berteman dengan orang yang tidak memiliki kebaikan. Orang yang kada baik, maapa dikawani? Orang yang kada baik, maapa dikumpuli? Itu maksudnya. Kenapa? Karena kalau kita berkumpul orang kada baik ini tadi, justru kebaikan kita tersedot, kena habis. Malah sebaliknya kita terpengaruh dengan yang kada baik kita. Karena falsafah kehidupan menyebutkan tidak ada binatang yang sehat bisa mempengaruhi binatang yang punya penyakit sehingga menjadi sehat. Tidak ada itu. Yang ada binatang sehat terjangkit penyakit dengan binatang yang berpenyakitan. Untuk menghindari itu, mau tidak mau jangan dikumpuli, jangan dikawani manakala inya kada baik. Manakala inya kada baik ini sudah ada proses. Pahamlah, sudah ada proses, sudah dinasehati, sudah diberikan pencerahan, sudah ditakut-takuti dengan ancaman Allah, sudah diberikan gambaran, sudah diberikan pandangan, sudah dulak, sudah kita menasehatinya. Maka jalan satu-satunya orang yang seperti ini, hindari dan jangan berteman dengan dirinya sementara waktu sampai kena Allah menentukan batas nasibnya. Apabila nasibnya dijadikan Allah Ta'ala baik, maka kembali ya pulang kita berteman dan berkumpul dengan orang seperti ini. Kalau kada, mau tidak mau, fala suhbata, yalah, fala khaira fi suhbati man la khaira fihi, tidak perlu berteman dengan orang yang tidak memiliki kebaikan pada dirinya. Jangan dimaknakan nangka ini kita merasa sok suci, kada. Sok suci dengan tidak berteman dengan orang yang tidak baik itu beda. Dan perbedaannya jauh. Sok suci itu walaupun bakawan orang baik, inya tetap merasa sok suci. Itu sok suci namanya. Tidak perlu harus berteman dengan orang yang tidak baik kalau orang yang memang sok suci. Dengan orang baik pun
berkumpul dengan orang-orang yang baik dan orang-orang soleh sekalipun, inya bisa merasa sok suci. Artinya tidak perlu harus menunggu orang yang tidak baik. Adapun menghindari berteman dengan orang yang tidak baik, itu bukan sok suci, tapi itu upaya menjaga kebaikan yang sudah Allah berikan dan anugerahkan kepada kita, agar tidak berubah menjadi tidak baik. Bukan pula kita bersuuzon, tidak. Tetapi seperti itulah hukum alam. Manakala kita melihat bau tidak sedap, pasti kita menghindari. Itu hukum alam, bukan suuzon. Mengertilah sampai di sini. Fa'in gulta, apabila engkau katakan alladhi yambaghi lil insan wa yata'ayyanu alaihi bughdu ahli al-ma'asi wa mujanabatuhum wa tarkul mu'asyarati wal mukhalatati lahum wa ma'a dhalika fal insanu ma'murun bin nasihati lil muslimina umuman wa bidakwati ahli syarri wal ma'asyati ilal khairi wa ta'a. Apabila engkau katakan atau engkau tanyakan, manusia itu seyogianya dan semestinya seharusnya membenci orang-orang ahli maksiat dan menjauhkan diri daripada berkumpul dengan mereka dan meninggalkan untuk berbaur dengan mereka. Bersamaan yang demikian itu, manusia juga diperintahkan untuk berlaku baik terhadap seluruh jami'il muslimin secara umum, dan mengajak orang-orang yang tidak baik dan orang-orang yang maksiat kepada kebaikan dan kepada ketaatan. Nah, ini nang dijadikan rancak ditalbis, bahasanya tuh ditalbis tuh apa? Dalil dakwah tuh dijadikan alasan untuk mendekati atau berkumpul dengan orang kada baik. Berdakwah misalnya berkumpul lawan orang-orang nang kada baik, orang-orang maksiat. Dengan alasan berkumpul dengan orang maksiat ini, aku hendak mendakwahi. Aku hendak menasehati. Aku hendak menegur, aku hendak meluruskan. Dengan dasar itu, dengan alasan itu, lalu inya berkumpul, berbaur dengan orang ahli maksiat tadi. Nah, ini bagaimana nangka ini? Fa'agulu, aku katakan, kata si pengarang, al-amru kadhalik. Memang yang namanya menjauhi orang ahli maksiat dan memberi nasihat dengan orang-orang yang tidak baik, itu memang seperti itu. Aturannya memang kayak itu, tapi caranya bukan seperti itu. Al-amru kadhalik. Walakinin nasihatu wa da'watu, atau walakinan nasihata wa da'wata ilal khairi. Tetapi nasihat dan mengajak kepada kebaikan, la tagtadi mu'asyaratan wa mukhalatatan, tidak harus menuntut harus berkumpul. Ente hendak berdakwah, kada perlu harus berkumpul. Ente hendak mengajak orang kepada kebaikan, kada perlu harus dikumpuli. Tidak mesti harus berkumpul. Bal idza lagiyahu, justru apabila pas kebetulan bertemu, ente kasih nasihat bisa. Atau pas kebetulan kita duduk, pas kebetulan duduk kita berbarengan dengan duduk mereka, bisa kita kasih nasihat, tidak perlu harus mengumpuli. Artilah. Jadi jangan dijadikan alasan. Kebetulan kita berkumpul dengan orang yang kebetulan kita bertemu, atau mereka menjadi tamu kita, orang-orang ahli diskotik, kita kasih nasihat ketika kita bertemu dengan mereka, tidak perlu kita harus ke diskotik. Itu yang dimaksud la tagtadi mu'asyaratan wa mukhalatatan. Orang lokalisasi tetamu kita kasih nasihat, sini tuh kada boleh, kasihan ika, kebetulan bertemu.
atau kebetulan kita duduk-duduk bersama mereka, kebetulan di stasiun atau di pasar kita tahu inya ini orang-orang lokalisasi, kita nasihat. Tidak perlu harus ke lokalisasi sana. Kan orang saat ini kayak itu. Masuk diskotik, alasan berdakwah. Ya mungkin sekilas kita melihat sepertinya benar. Tetapi tidak harus orang berdakwah itu harus mengumpuli mereka, tidak harus. Manakala ketika kita berkumpul dengan mereka itu memberi angin segar kepada mereka bahwa perbuatan mereka itu baik-baik saja. Perbuatan mereka itu boleh-boleh saja. Khawatirnya seperti itu. Wa ra'alin nasihati wad da'wati ilal khair maudian fihim fa'ala dhalika ma'ahum. Dan ketika ia melihat pada nasihat dan dakwah kepada kebaikan itu, mengajak kepada kebaikan itu, maudian ada tempat fihim di tengah-tengah mereka, fa'ala dhalika ma'ahu, ia lakukan bersama mereka. Artinya orang yang berdakwah itu harus cerdas, bukan hanya atas dasar inya berdakwah atau mengajak kepada kebaikan lalu menghalalkan cara-cara yang diharamkan. Kita dilarang berkumpul dengan orang ahli maksiat lalu karena sebab berdakwah lalu kita mengumpuli mereka, lah jangan. Ada jalan lain untuk berdakwah sekalipun tidak berkumpul dengan mereka. Entah dipanggilkah mereka secara pribadi atau didatangi ke rumahnya. Itu kan bukan berarti harus mengumpuli. Justru kalau mengumpuli mereka, berbaur, berkumpul dan berbaur, ini maksudnya lah. Berkumpul dengan berbaur. Ini dikhawatirkan kita yang terpengaruh dengan mereka, bukan mereka yang terpengaruh dengan kita. Oh, Imam Abu Yazid Al-Bustami itu pang berdakwah ke tempat lokalisasi sampai separo, iyalah dalam sejarah. Sampai separo orang-orang prostitusi itu tobat, itu kan Imam Abu Yazid Al-Bustami. Yang ia punya wali, inya punya kedudukan wali. Inya punya hati yang teguh. Dan cara seperti itu mungkin di masa itu memang tidak berbahaya. Ada beberapa proses yang dilakukan Imam Abu Yazid Al-Bustami sehingga beliau berdakwah ke diskotik. Kalau bahasa kita wah ini tempat hiburan. Pertama itu Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang imam. Yang kedua itu orang wali. Yang ketiga keadaan saat itu berbeda dengan keadaan saat ini. Ada beberapa kelebihan yang beliau miliki. Lah kita saat ini wani-wani berdakwah ke diskotik. Jangan-jangan kita kena umpet berjoget di diskotik. Lalu pas berjoget alasan meimbangi bubuhannya, alasan kayak itu pulang ya. Kena duduk-duduk lawan bebinian nang kada mahram sampai beciuman naudzubillah min dalik, alasannya apa? Alasannya dakwah. Lah kan mulai melenceng sudah. Umpat duduk-duduk di tempat perjudian, asalnya duduk-duduk, berbaur itu namanya. Bergaul, berbaur, berkumpul. Alasan pertama dakwah. Alasan kedua umpat memasang dadu kan. Lalu ditakoni kan ini haram kada? Ini hanya modus saja untuk melunakkan hati mereka agar mereka mau mengikut dakwah kita. Apa kada terbalik? Justru ente nang ikut dakwah mereka. Dakwah mereka kan judi. Kenapa ente ikut? Seharusnya kalau mereka itu ikut dakwah ente, mereka menghentikan perjudian itu dan ikut cara dan trik atau gaya yang ente miliki. Kenapa ente ikut mereka? Dengan alasan ingin berdakwah supaya mereka ikut kita. Tidak bisa seperti itu. Mengertilah sampai di sini. Nah inilah alasan-alasan nangka inilah nang dipakai oleh orang-orang liberal saat ini nang ingin menghancurkan kemurnian Islam.
pakai dakwah ke dalam gereja, nyanyi-nyanyi solawat dalam gereja. Tidak perlu. Kalau ingin dakwah masih banyak jalan yang lain. Tidak perlu harus seperti itu. Kan kayak itu tuh kebablasan ini namanya. Kebablasan. Dakwah. Berkumpul dengan orang ahli maksiat sejak ada mulih, apalagi nang berkumpul lawan orang-orang kafir nang tanpa ada dibenarkan oleh syariat. Bahkan para ulama menyebutkan nafasnya orang ahli maksiat atau orang kafir itu mempengaruhi non kita. Nafasnya aja tuh, hembusan nafasnya tuh nah, beracun kesan kita. Bukan beracun secara medis, ada. Beracun secara non medis yang memberi pengaruh kepada hati kita sehingga kecenderungan kita kepada akhirat berkurang gara-gara nafasnya itu tadi. Ente kada usah berkumpul lawan mereka itu. Ente di sini nah beribadah ternyaman. Katakan di kalua, hendak sembahyang lima waktu berjamaah nyaman, membaca rotibul haddad nyaman. Ente tulak ke Papua. Coba bang baca rotibul haddad atau sembahyang berjamaah di kawasan yang memang bukan kawasan kita. Sama kada wahana suasananya. Kada sama. Lain, kada nyaman. Itu kumpulan nafas-nafas yang kada baik. Oleh sebab itu makanya disebutkan. Kenapa? Udara di waktu pagi. Udara di waktu pagi, sepertiga malam terakhir sampai subuh itu udaranya segar, fresh. Ketimbang udara sesudahnya. Karena di waktu itu sampai menjelang subuh, sampai subuh itu tidak terkontaminasi dengan nafas-nafas orang munafik dan orang-orang kafir. Karena orang munafik guring waktu subuh tuh. Orang kafir guring di waktu subuh. Kalaupun ada bangun, kada banyak mereka. Dan nafas-nafas di sepertiga malam yang terakhir sampai subuh itu banyak didominasi. Artinya yang paling banyak adalah nafas orang nang beriman. Makanya sigar bila subuh tuh. Kita berjalan subuh nyaman, fresh. Kenapa? Karena di waktu itu cuacanya tidak bercampur dengan nafas orang munafik dan orang kafir. Nafasnya aja tuh loh beracun. Ini nak kumpulan seberatan di sini. Niatnya baik, amalnya baik, nafasnya pun baik. Nang kada baikin duduk di sini bisa terpengaruh jadi baik karena efek pengaruh nafasnya itu tadi. Nafasnya itu masih. Apalagi pergaulan. Jadi ulama menyebutkan nafasnya orang ahli maksiat itu juga pengaruh. Ini bukan kita sok suci sekali lagi atau kita mengatakan bahwa kita lebih baik daripada mereka. Tidak. Justru kita diperintahkan, dianjurkan untuk memberi nasihat kepada mereka. Tapi ingat, untuk berkumpul, bergaul, duduk-duduk selalu setiap saat dengan mereka, nanti dulu. Dakwah silahkan, nanti ajak kebaikan. Ada perlu harus nang dikumpuli. Aku jahat menyadarkan nubuhan nang ketujuh menyawang ayam. Misalnya, umpat juga menyawang ayam. Ih mun artinya ampihan bubuhannya gara-gara kita menyawang ayam. Mun kada bang. Umpang kisah wali anu ya. Dulu ada kejadian kalau kada salah. Tuan guru siapa ngaran si Din nenek. Jadi di kampung tuh terkenal menyawang ayam. Jadi si Din ini nukar ayam jagau akhirnya. Dirajah si Din ayam jagau nini.
Jadi Jarsidin, siapa nang kawang mengalahkan ayam pun ini, boleh ini bersawang ayam di kampung sini. Tapi bila belum kawang mengalahkan ayam pun ini, kada bolehnya bersawang ayam di kampung sini. Nah, kita kan tahu kisahnya di situ aja. Padahal sebelumnya Sidin sudah menasehati, sudah dipadahi, sudah diberikan pencerahan, sudah. Ibarat bahasa tuh jalan nang baiknya habis sudah. Maka pakai jalan siasat. Nah, ini siasat yang terakhir. Tapi siasatnya bagus. Jadi Sidin siapa nang kawa mengalahkan ayam kun ini? Maka inya boleh bersaung ayam di kampung sini. Tapi bila kada ada nang kawa mengalahkan, kada boleh ada nang bersaung ayam di sini. Kecuali bersaung lawan ayam pun ini sampai ayam ku kalah. Dan ternyata kada ada nang kawa mengalahkan ayam Sidin ini. Sampai Sidin meninggal ayamnya masih hidup. Dan kada kawa dibunuh ayamnya. Taguh. Taguh ayamnya. Akhirnya dilapas orang ke hutan lagi ayamnya itu. Sakti ayamnya. Dan pada akhirnya ampihan orang menyawang ayam. Iya kalau ente bisa nangka ini. Tapi kan ini proses nangka ini, kayak ini jalan. Lalu habis cara, lalu ada siasat. Jersidin siapa nang kawa menyaungi dan mengalahi ayam pun ini, maka boleh inya mengadakan saung ayam bahasa lonang lain. Mun sebangsa kada kawa, kada boleh bersaung ayam di sini. Aku nak menyadarkan bubuhan pendaduan itu tadi. Misalnya marahnya kan misal umpama pakai siasat nih, misal siasat bawa duit di kam, bawa daduan juga. Siapa nang kau mengalahkan aku, silahkan bebas di sini anak berdadu. Tapi bila kada kau mengalahkan aku, detik ini juga tutup pendaduan. Aimun wani nang kaito. Nang ada seorang kalah, timbul bahasa pulang, timbul terjual sepeda motor, tersanda motor, tersanda rumah. Bapadah hendak berdakwah lawan bubuhan pendaduan. Sekalinya bubuhan pendaduan nang mendakwahi seorang, sehingga seorang terpengaruh lawan bubuhan pendaduan. Nah jangan nang itu. Itu nang dimaksud disebut di dalam kitab ini. La tagtadi mu'asyaratan wa mukhalatatan. Dakwah itu tidak perlu harus berkumpul. Sekali waktu cukup kalau memang bujur-bujur. Ini jangan-jangan hendak merusak agama lewat metode dakwah. Hendak merusak agama lewat jalan dakwah. Lalu akhirnya tambah wani. Makanya sampai ada di media sosial tuh bencong menceramahi ulama. Bencong menceramahi ulama. Bahkan bayangkan bencong menceramahi ulama. Dipadahkannya ulama nang berdakwah itu sales agama. Jar inya jar bencong nang penting hatinya. Nah inilah sebabnya karena kita salah di dalam metode dakwah. Kita memberi angin segar kepada mereka sehingga mereka menganggap perbuatan kebencongan mereka itu tidak dosa. Yang penting mereka ingat lawan Allah, yang penting mereka tidak mengusik manusia, mengganggu manusia. Nang penting mereka itu hatinya baik, walaupun mereka bencong ketuju lawan lelakian, maaf berkumpul lawan lelakian, hobi dengan lubang burit, kada apa-apa. Kenapa? Karena ulamanya mengatakan, ulamanya mereka ini mengatakan tidak masalah mereka ini. Alasannya kenapa? Karena ulama mereka senang berkumpul dengan mereka. Jadi berkumpul dengan mereka ini, mereka anggap ulama mereka itu tadi memberi angin segar, memberi lampu hijau bahwa perbuatan mereka ini tidak masalah dan tidak salah. Ngertilah sampai di sini. Nah, ini pembahasannya memang lebih mendalam ini. Jadi antara berkumpul dan bergaul dengan berdakwah itu beda jauh. Berdakwah. Berkumpul dan bergaul dengan mereka itu berkumpul dan bergaul, lain pulang pembahasannya. Berarti kada bolehlah
orang yang berdakwah itu berkumpul dan bergaul dengan mereka. Bukan tidak boleh, manakala semua jalan sudah buntu, tidak ada jalan lain, tidak ada lagi jalan yang lebih baik daripada itu, hanya satu jalan, yaitu berkumpul dan bergaul dengan mereka. Silahkan, dengan syarat Anda tidak terpengaruh. Mengertilah. Nah, kayak Wali Songo, jalan untuk merubah keadaan masyarakat saat itu sulit dengan metode cara beliau. Lalu dipakailah cara bubuhannya sana juga. Orang-orang Jawa dahulu senang dengan gamelan Sunan Bonang. Beliau berdakwah ke daerah Tuban lah. Sunan Bonang itu Tuban. Katakan di daerah tanah Jawa. Itu hobi dengan gamelan. Dirubah gamelan ini menurut konsep agama kan kada boleh itu. Dianggap melalaikan. Lalu dicari jalan. Nang kayak apa supaya gamelan ini pelan-pelan bisa hilang, tetapi mereka mau mengikut jalan kita. Lalu ikutlah Sunan Bonang ini dengan gaya gamelan mereka, tetapi isi gamelannya, isi wayangnya dengan hal-hal yang bersentuhan dengan agama. Makanya ada petruk, ada gareng. Diulah cerita lakon tentang dalam Islam. Akhirnya orang tertarik dengan Islam. Tertarik dengan Islam ini tadi. Maka perlahan-lahan wayang ini tadi, gamelan ini tadi terkikis. Kalaupun ada gamelan dan wayang ini tadi, tidak lain tidak bukan konsepnya sesuai dengan konsep Sunan Bonang itu tadi. Martilah, pahamlah sampai di sinilah. Nah, wa in qasadahum bidzalik wa kana min ahlihi ila amakinihim min ghairi mu'asharatin wala muqalatatin fahuwa aidan ma'murun bihi wa mandubun ilaihi min ahlihi. Apabila ia berkeinginan akan mereka bidzalik dengan dakwah, wa kana min ahlihi, dan ada itu orang termasuk ahli dakwah, ila amakinihim, menuju ke tempat mereka. Contohnya kayak Habib Umar berdakwah ke sini, Habib Ali Al-Jufri berdakwah ke sini, orang-orang Tarim Hadramut berdakwah ke sini umpamanya. Min ghairi mu'asyaratin, tanpa harus bermu'asyarah, bergaul, wala mukhalatatin, dan berkumpul dengan mereka. Fahwa aidan ma'murun bihi, yang demikian itu pun diperintahkan, wa mandubun ilaihi min ahlihi, dan dianjurkan seandainya daripada ahlinya. Harus ahlinya juga. Alhamdulillah. Diajak bujur-bujur, duduk bersama mereka, diberi nasihat. Tapi bukan berkumpul dengan mereka dengan keseharian mereka. Mereka kesehariannya menyaung ayam, umpat juga keseharian menyaung ayam. Berarti ini ngarannya memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan. Memanfaatkan kesempatan menyaung ayam. Yalah, ini mengambil kesempatan dalam kesempatan menyaung ayam juga. Dengan alasan berdakwah, dengan alasan hendak membaikkan orang. Walhasil intinya, dakwah-dakwah, berkumpul dan bergaul itu bab yang lain. Di antara metode dakwah, bergaul dan berkumpul itu ada, tapi di bab yang terakhir, di urutan yang terakhir, seandainya jalan-jalan yang lain buntu. Ngertilah, pahamlah. Nah, wa mandubun ilaihi min ahlihi wa fi mahallihi. Nah, dan pada tempatnya. Itu yang perlu digaris bawahi, min ahlihi wa fi mahallihi. Memang ahlinya dan pada tempatnya. Kalau kada ahlinya jangan coba-coba. Ente hendak berdakwah ke diskotik nang ada ente bejoget. Ente hendak berdakwah ke tempat prostitusi, ke lokalisasi nang ada ente terumpat ke lokalisasi. Karena apa? Karena ente bukan ahlinya. Dan bukan pada tempatnya berdakwah ke situ. Ada tempatnya. Sikonnya harus pas, situasi dan kondisinya harus pas.
Dan orangnya memang ahli dalam strategi dakwah. Nah kayak tuan guru tadi, nang menyong ayam tadi. Itu memang ahli dalam dakwah. Tempatnya pun, situasi dan kondisinya pun mendukung. Memang kada kawa dirubah. Kecuali dengan cara jalan kompetisi. Contoh misalnya, di kampung Mungkur ini rami orang bebalapan sepeda motor, maka berjudi bertaruhan. Dilaporkan polisi sudah, dinasehati sudah, ditagur sudah, diancam sudah, tetap saja usang tuan guru nih, cari sidin sepeda motor nang pretelan nang paling harat, nukar sidin, dilampahkan sidin sepeda motor nih. Jadi ya sidin, siapa nang kau mengalahkan sepeda motorku ini, marah mulai isuk sampai seterusnya sampai kiamat, kalau perlu jersidin tetap di sini usus belanjaan, tahamlah belanjaan belomba sepeda motor sampai kiamat kada bapa mun kau mengalahkan sepeda motorku ini. Amun jersidin kadada nang kau mengalahkan sepeda motorku ini, mulai detik ini jua ampihan bebalapan sepeda motor. Nang kai ini bolehlah, boleh bagi nang ahlinya. Ahlinya sudah. Yang kedua, memang keadaan menuntut seperti itu sudah. Ayo jar. Artinya mun kami kau menang, berarti kami lanjutlah berlomba. Tapi mun kada kau menang, syaratnya ampihan. Aku kada perlu dibari duit, Presiden. Bila aku menang, ampihan sepeda motoran. Menang Presiden. Harap Presiden umpamanya. Lucut juga pang sidin latihan. Ya kalau mencari sepeda motor nang harat, mempreteli segala macam. Harat ampun sidin menang. Ampihan ai. Ah ini di antara siasat dakwah. Tapi adalah sidin berkumpul belawasan lawan orang itu. Sekali ini tuh haja kalah. Nang sekali haja. Ini nang dipermasalahkan ini berkumpul terus. Aku nak berkumpul aja supaya bubuhannya ampih. Rupanya niat awal nak nulah bubuhannya ampih, malah seorang nang kada beampihan empat bubuhannya. Mengertilah sampai di sinilah. Nah itu cara dakwah seperti itu. Ayo jersidin aku nak membawa duit banyak jersidin. Siapa nang kau mengalahkan aku hari ini jersidin? Ambil rumahku, motorku, sepeda motorku. Badatan hartaku ambil jersidin. Badadu nih. Tapi mun aku nang menang jasidin kedusah bubuan ikam membayari aku ampihan bubuan ikam, jangan lagi bermainan dadu di sini. Itu aja. Tapi bila aku nang kalah jasidin ambil beratan hartaku dan terusakan main dadu. Masang aja sidin, masang sewiji aja. Tapi nasa beratan diandak sidin, betawakalan aja sidin kan. Rumah napa-napa. Bak menang jasidin. Nah, aku aja sidin menang. Sesuai dengan perjanjian, ampihan kita main dadu sudah. Kada boleh lagi sudah main dadu. Ini ahlinya memang. Lah ente jangan umpat-umpatan. Sok-sok umpat-umpatan dakwah nang kaya ini kada ahlinya jangan. Orang dakwah ini memerlukan hati nang bersih. Kalau hati kada bersih sulit. Karena kita ini menyentuh hati manusia supaya mau ampih. Kalau berdakwah hanya dengan kata-kata, dengan kalimat yang baik, dengan kalimat yang bagus, dengan ucapan yang menawan, itu nang menyambut otak saja. Ada nang lebih menawan lagi, umpat orang kelebih nang menawan tadi. Tapi dakwah itu diperlukan hati nang bersih, karena kita ini menyentuh hati masyarakat. Orang nang kada ketujuan agama kita sentuh hatinya dengan ucapan kita, dengan perilaku kita, akhirnya mereka senang dengan agama. Orang yang asalnya senang dengan maksiat kita sentuh hatinya agar mereka itu tidak senang lagi dengan maksiat, tidak gemar dengan maksiat, benci dengan maksiat, hatinya nang kita sentuh. Kalau berdakwah itu dengan muntung aja, kada mungkin orang mau. Karena akan lebih banyak orang yang lebih pandai berbicara. Buktinya musuh-musuh Islam itu lebih pandai berbicara. Tapi dakwah itu dengan hati. Nah itu nang disebut min ahlihi, ahlinya. Kalau kada ahlinya kada mau berdakwah. Ini mengajak orang ini.
mengumpulkan orang untuk di dalam acara sebuah nah kebaikan, umpamanya berkumpul di dalam majelis taklim atau tablik akbar, katakan tablik akbar, jutaan nang hadir, kalau nang mengumpulkan tu kada berasi hati kada kawa, hanya mengandalkan duit aja kada keduitan, belum tentu nang dibari duit ni mau turun. Katakan nang seikung-seikung setiap majelis ni 50 ribu, belum tentu ada nang hakon beratan turun nang dibari 50 ribu itu. Ada juga tak? Aku sudah dibari juga, apa turun? Kada tahu juga sidin pada aku kada turun. Ah, bisa nang kaya itu. Tapi kalau kada dorongan hati, mana mungkin bisa. Nah, syarat dakwah itu hati juga harus berasih. Sehingga apabila kita berucap, berkata, mengajak, hati mereka itu tersentuh, walaupun kalimat kita sederhana. Buktinya nang kaya contoh, ada seorang Habib ulun kada ingat ngarannya, berdakwah ke daerah Afrika. Ribuan, bahkan disebutkan jutaan orang Afrika itu berislam di hadapan beliau. Padahal beliau kada paham bahasa Afrika. Beliau ini orang Tarim Hadramaut. Yang paham urusan bahasa Arab saja. Dakwahnya pun diterjemahkan. Tapi banyak orang yang berislam melawan sidin. Ribuan, ratusan ribu. Bahkan disebutkan jutaan. Kenapa? Ini kalau kada bukan karena hati yang bersih, mana mungkin. Apalagi diterjemahkan. Ini karena sebab dorongan hati. Maka bahasa ini sekedar wasilah saja. Perantara saja. Tanpa bahasa pun bisa orang berdakwah kalau hatinya bersih. Sekabar apa bagus saja ente berdakwah ini, harap ceramah ente hebat, ente banyak hafal hadis Quran. Tapi kalau hati ente kada bersih, itikad ente kada sahih, kada benar, kada bakalan bermanfaat di dalam hati manusia. Katakan bermanfaat dua sementara waktu ketika inya duduk di majelis saja. Ketika inya keluar, hilanglah manfaat itu tadi. Kenapa? Karena tolak ukur dakwah itu seberapa besar dan seberapa jauh kebersihan hati kita dan keikhlasan hati kita. Boleh jadi ilmu yang kita paparkan itu bagus, ilmu yang kita sampaikan itu baik, tapi kada berpengaruh lawan orang. Mungkin kita kurang ikhlas, mungkin hati kita kurang berasih. Ada orang biasa-biasa saja bahasanya gitu. Kadang-kadang tapi paham orang. Tapi banyak orang nang ketuju. Banyak orang nang mau sadar karena sebab beliau ini tadi. Nah, mungkin hati sidin lebih ikhlas dan hatinya lebih bersih. Karena ini dakwah namanya, dakwah. Apa disebutkan dalam Al-Qur'an itu? Waman ahsanu qaulam mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih baik daripada kalimat orang yang berdakwah dan mengajak kepada kebaikan. Kalimat-kalimat berataan yang ada di atas jagat semesta alam ini, ucapan itu tergantung ada nang baik, ada nang kada. Tapi tidak ada yang lebih baik daripada kalimat yang mengajak kepada kebaikan. Kalimatnya biasa aja, yuk kita sumbayangan. Tapi orang menangis mendengar nang kaya itu. Kenapa? Padahal kalimat nang diucapkan ini sama aja. Guru ini mengucapkan kaya ini juga. Si A mengucapkan kaya ini juga. Tapi orang kada menangis. Adan ini menangis. Kenapa? Karena hatinya ikhlas. Hatinya bersih. Nah, ini nang disebut min ahlihi. Ahlinya. Jangan coba-coba nak berdakwah ke dalam diskotik nang kaya Abu Yazid Al-Bustami. Ini Abu Yazid Al-Bustami ini orang bersih hati. Kada ada perbedaan antara duit warna habang lawan biru, peribahasa kita ini masih ada lagi berbeda. Antara habang lawan biru itu masih lebih kancang nang habang. Jangan coba-coba nak berdakwah ke diskotik kalau terpengaruh. Lah mereka ini nang kayak Imam Abu Yazid Al-Bustamin ini sudah antara maaf kotoran tahi nang warna kuning lawan amas nang warna kuning, sama pada warna kuning. Kada ada perbedaan. Mun kita masih berbeda antara amas lawan tahi. Amun bubuhannya ini amas lawan tahi sama, kada ada nilainya. Artinya amas itu sama aja lawan tahi, kada ada bernilai.
Nang maulah bernilai itu pandangan kita aja, kita memandang bernilai. Padahal pada hakikatnya kada ada nilainya, sesuai dengan ukuran sudut pandang kita aja. Nah ini mereka. Lah kita masih berbeda, jangan coba-coba hendak berkumpul, bergaul. Itu pengajar Syekh Abdul Ghadir Jailani aja begini. Itu Syekh Abdul Ghadir Jailani, ente bukan. Jadi jalani jalan yang semestinya aja. Ini kita dilajari jalan yang semestinya. Karena ini nasihat bagi orang awam. Lain ente wali. Lain ente wali. Nah, itu. Fa'lam dzalika, maka ketahuilah yang demikian itu. Wa la yulabbisu 'alaika syaitanu. Jangan sampai syaitan, atau wala yulabbis boleh juga, atau wala yulabbisu boleh juga. Kalau wala yulabbis berarti lamnya itu lamun nahi lil ghaib. Jangan sampai wala yulabbisu, jangan sampai mempengaruhi dan membodohi serta memperdaya 'alaika atas engkau asyaitan syaitan. Artinya memperdaya itu kayak apa? Antara hak lawan batil itu berbeda. Ini kayaknya hak padahal batil. Nah, kayak tadi tenang, kayak kisahnya berdakwah ke diskotik, berdakwah ke lokalisasi padahal bukan ahlinya. Kenapa ikam ke lokalisasi? Nak berdakwah, membaikkan bubuhannya. Kayak-kayaknya baik padahal itu batil. Justru sebaliknya, inya nang terpengaruh, inya nang malah hobi ke diskotik, inya nang malah hobi ke lokalisasi. Ini nang wala yulabbisu 'alaika syaitan, jangan sampai memperdaya akan engkau itu syaitan, atas engkau itu syaitan. Fa innas sabil wadih, karena jalan itu sudah jelas. Ini jalan yang baik, ini jalan yang kada baik. Jangan jalan yang kada baik yang kada ditempuh, jalan yang kada baik ditempuh. Ini nah jalannya baik sudah, ini nang kita tempuh jalan ini tadi. Jangan jalan yang baik kada ditempuh, jalan yang kada baik ente tempuh. Bekumpulan ke majelis, sembahyang lima waktu berjamaah ke masjid, ke musola, kada handak. Giliran bekumpul ke diskotik, handak. Alasannya apa? Belum tentu ya bekumpulan orang majelis itu ahli surga berataan. Siapa tahu orang ahli diskotik itu orang ahli surga. Ini kan mempersimpang jalan. Jalan yang sudah jelas itu jalani sudah. Jadi menikam dipadahkan orang. Cah belum tentu juga jar orang-orang ke majelis itu jar ke surga. Makin belum tentu lagi nang kada ke majelis. Padahal kan nang kada. Cah aja belum tentu juga ada orang sembahyang tuh ke surga, ada lagi nang masuk neraka. Makin belum tentu nang kada sembahyang dan makin masuk neraka lagi orang nang kada sembahyang. Kalau orang nang sembahyang aja belum tentu selamat, makin lagi nang kada sembahyang. Kan gitu kalau sama aja toh, belum tentu juga jar orang nang makan itu kanyang, makin belum tentu lagi nang kada makan. Datang di mana kanyangnya? Nah, kan gitu. Fa innas sabila wadih, karena jalan itu jelas. Wal haqqu atau wal haqqa ghairu multabisin bil batil, sedangkan kebenaran itu tidak akan mungkin bercampur aduk dengan yang batil. Nah itu wala talbisul haqqo bil batil, jangan pernah sekali-kali kalian mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ini dakwah, ini mengajak orang yang baik, ini berkumpul orang ahli maksiat, berkumpul dengan orang ahli maksiat, bercampur aduk dengan orang ahli maksiat dilarang oleh agama. Mengajak orang kepada kebaikan, berdakwah kepada kebaikan dianjurkan oleh agama. Jangan ketika Anda berkumpul dengan orang ahli maksiat, bercampur aduk dengan orang ahli maksiat, Anda beralasan saya ingin berdakwah, karena ini sama hukumnya mencampur adukan antara hak dan yang batil. Fa innas sabila wadih, karena jalan yang benar itu jelas. Jalan yang batil pun jelas. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaah. Doa Nabi. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar. Warzuqna tibaah. Berikan karunia kepada kami bisa mengikuti yang benar. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabah. Karuniakan kepada kami supaya kami kawa menghindari yang batil. Jangan artinya antara hak-hak, antara batil-batil dicampur adukkan. Berdakwah itu hak. Mencampur adukan dakwah dengan maksiat itu batil namanya.
Nah ini hati-hati nang kayak ini zamannya sudah saat ini. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kata Rasulullah. Halal itu jelas, haram itu jelas. Antara halal dan haram itu namanya syubhat. Nah ini syubhat tadi, kisah berdakwah ke diskotik, kisah berdakwah ke lokalisasi, kisah mengumpuli orang-orang nang minum khamar, kisah berkumpul lawan orang-orang nang penjudi dengan alasan berdakwah, padahal inya ini bukan ahlinya, inya ini bukan spesialisnya. Ini nang disebut talbisul haq bil batil, mencampur adukan antara hak dan yang batil. Nah, ini hati-hati. Jadi mengertilah, itu sudahlah, pahamlah. Artinya mengajak orang nang baik itu dianjurkan oleh agama. Berkumpul dan bercampur aduk dengan orang-orang ahli maksiat dilarang oleh agama. Bapak, apa caranya? Dakwah bukan berarti harus bercampur aduk dan berkumpul dengan orang ahli maksiat. Sekali-kali bertamu, kadang terkumpul sekali waktu, ajak mereka untuk berbuat baik. Itu pun masuk kategori dakwah. Tanpa harus berkumpul dan berbaur setiap waktu, nang bisa memberikan efek atau pengaruh, kita terpengaruh dengan mereka. Ingatakan falsafah, ingatakan peribahasa orang-orang terdahulu. Kambing yang berpenyakitan itu akan memberi pengaruh dan menjangkitkan penyakitnya kepada kambing yang sehat. Dan tidak akan mungkin kambing yang sehat menjangkitkan kesehatannya atau memberi pengaruh kesehatannya kepada kambing yang berpenyakitan. Mengertilah sampai di sini. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaah. Mudahan kita diberikan Allah Ta'ala yang benar itu benar, sehingga kita mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan yang batil itu batil, sehingga kita dikaruniakan untuk bisa menghindarinya. Dan senantiasa Allah memberikan karunia kepada kita hidayah dan taufik dan istiqamah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah, menjagakan serta memeliharakan kita, keturunan kita, zuriat kita daripada fitnah zaman, fiddin wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah kulli niyyatin shalihah wa ala man bihi salafu salih bi sirri wa bi haqqi wa bi hurmati suratil fatiha ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta Fatihah untuk orang tua yang bernama Haji Arbainah dan saudara kami Zainal Akhli, semoga sembuh dari penyakitnya. Kemudian minta Fatihah Hasan Abah Ulun yang garing nama Husin bin Isa, dan juga minta Fatihah untuk kesembuhan sakit Aminah binti Jailani. Mudah-mudahan sakitnya disembuhkan oleh Allah, husnul khatimah di akhir hayat, selamat dunia dan akhirat. Kemudian minta doa kesan anakku yang lagi sakit, Pajrianur bin Darkasi. Minta Fatihah kesan orang garing, Suharni bin Abdul Hamid. Kemudian wa ila ikhwanina al-mardha fi hadzal majlis, anta a'lamu minna bi asma'ihim, wa khususun ilal asma' al-madhkurah anifan, biniyati syifa wal afiyah wal hifdh wal ri'ayah wal himayah wal wiqayah wal salamah, ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah, wa a'lamu nabi salafu salih bi sirri wa bi haqqi wa bi hurmati suratil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian minta Fatihah untuk Dewi Paulina. Dewi Paulina, semoga lulus CPNS. Dan siapa aja juga kita di sini nang niat dan go apa ada punya hajat atau maksud, mudah-mudahan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah wa ala man bihi salafu salih bi sirri wa bi hadhihi wa bi hurmati suratil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma al-fatihah untuk almarhum Janiyah binti Anang wa almarhumah Mama Ulun Baniyah binti Jamhari wa untuk arwah Haji Masrani bin Abdu Saman wa Fatihah Syamsuri bin Amin wa Mas Dinar binti Masdar wa Fatihah Hasan kakek dan nenek yang sudah meninggal Murtilah binti Kanton Karto Kromo Bajau binti Parto Samadi kemudian Parto Samadi Nurhayah binti Tuhani wala arwah walidina walidikum wa muwajjina wa muwajjikum wa muwajjil muslimin ajmain khususan ila arwah al asma al madhkur hanifan anta alam minna bi asma'ihim syai'ulillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahir rahmanir Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubillahi min ahwali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hadal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha min adiyatin usajabu laha. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Ingum tagabbal ya karim. Hati-hati di jalan, hati-hati di jalan.